Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana Senin malam menghadiri tablik akbar yang digelar oleh Mandua Kota Jambi. Gelaran ini dilaksanakan dalam rangka Semarak Muharram Tahun Baru Islam 1441 Hijriah. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menghadiri tablik akbar di Mandua Kota Jambi. Tablik akbar yang diadakan pada Senin malam tetap berlangsung meski kondisi kabut asap menyelimuti ribuan masyarakat yang hadir. Tak menyurutkan niat masyarakat yang hadir dengan memakai masker. Tablik akbar tersebut menghadirkan penceramah Habib Bagdir Al-Habsyi dan Habib Jindan dari Jakarta. Selain penyampaian materi ceramah, tablik akbar dirangkum dengan doa bersama agar Provinsi Jambi segera turun hujan dan terhindar dari musim kemarau berkepanjangan yang dapat menyebabkan karhutla. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana sangat mengapresiasi pihak penyelenggara tablik akbar, di mana Semarak Muharram sebagai sarana mengintrospeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berikan tausiah dan sekaligus juga doa, mendoakan kita semua masyarakat Jambi agar terhindar dari musibah dan segera diturunkan hujan sehingga bencana asap bisa segera berkurang. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi terutama kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi sebagai tuan rumah pelaksanaan ini dan hadir masyarakat di sekitar sini dan para abai, para alim ulama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semarak Muharram dan rasa cinta kita terhadap penanggalan Hijriah dan introspeksi kita atas apa-apa yang sudah dilakukan pada tahun lalu yang tidak baik kita tinggalkan dan kita perbaiki pada tahun 1441 Hijriah. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.